뭐야? 진짜. Yang pertama, ini mungkin rapim pertama yang diadakan di istana, bukan apa-apa. Tapi memang saya ingin rapim ini sekali-sekali kita lakukan di sini, kan enggak ada salahnya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ini sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa dunia ini berubah, landscape politik dunia berubah, landscape global ekonomi juga berubah, landscape sosial global juga berubah. Sehingga kita harus merespon secara cepat perubahan-perubahan yang ada. Baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial. Karena keterbukaan yang luar biasa sekarang ini, karena media sosial, perubahan itu begitu sangat cepatnya, terutama di bidang teknologi. Hari ini Rapim TNI dan Polri, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai netralitas TNI dan Polri dalam pileg maupun pilpres. Jadi politik, TNI dan Polri adalah politik negara, sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga, dan yang paling penting adalah lancarnya pemilu, kondusivitas situasi dan kondisi yang damai, ini sangat diperlukan sekali, dan itu akan terjadi apabila TNI dan Polri ini solid, bersinergi bersama-sama menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Pak, tadi sempat menyinggung soal pemanfaatan teknologi, Pak, pas pembukaan tadi itu. Ya, saya mengingatkan saja bahwa sekarang ini dan adanya revolusi industri generasi keempat, jilid keempat ini betul-betul harus kita respon, dan terutama TNI, ini Polri, ini perlu respon secara cepat, mungkin dengan lebih menggiatkan lagi riset-riset untuk alutsista kita, kemudian juga tadi saya berikan contoh-contoh, misalnya penggunaan virtual reality, artificial intelligence, kemudian 3D printing yang negara-negara lain itu sudah mulai dikembangkan di sisi kemiliteran. Kemudian yang penting juga tadi juga saya sampaikan mengenai restrukturisasi di TNI. Jadi akan ada jabatan untuk pati baru sebanyak 60 ruang dan nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke atas ke jabatan bintang. Jadi ada 60 jabatan bintang baik 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian juga saya sudah merintahkan juga kepada Menteri Hukum dan HAM dan juga untuk dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang yang sebelumnya 53 ke 58 tambah. Ya, tapi ini merevisi undang-undang. Ya, alasannya apa, Pak? Alasannya apa? Loh, kalau umur 53 itu kan masih
masih seger-segernya, masih produktif-produktifnya. Udah di pensiun. Polri kan 58. Ya. Ya, itu aja.